20-2-15 lewat sang center Erat Keloro Juda Raja Pingat Pahing Sari Bruno Sayen pasang libero cari pemerintah kartu Sayen namun bolanya kurang akurat pemirsa masukkan 23-15 dari Erat Keloro Juda Rejim Sayen asal dengan kartu satu kece berhasil tercipta di sana lima di Lapotek membuat angka 16-23 akan lewat nomor punggung 1 sang center Arif Pinto sentrasi asal dengan kemarin Arif luar biasa recep titik-titik yang menjemput cukup kalah ada mana nampaknya Arif tadi itu menyentuh neta di nampak nampak kerak-kerak 24-16 yuk aset poin di sana untuk bawah dewasa menyentuh bro masuk maka di satu setting servis Iman Madi akan kiriman gadget yang pertama pemirsa hasilnya sementara di pintu 1-0 tim bola voli dari yaitu Bang ya terima kasih untuk tahun 2023 ya kita kembali ke lapangan pemirsa yo bagaimana nampaknya kali ini dari Balatima sang pacar pemain nomor 4 dimasukkan menarik satu orang pemain di sana. Kita lihat satu set sudah dilakukan pressure dengan baik dari oleh sang libero saya keprot. Atau dengan baik tadi satu bulu yang sebelumnya nomor punggung 5 Zidat dimasukkan. Masih dilepaskan servis Recep dilekat tapi oleh sang libero kembali satu pukulan dimana salah pengertian antara Fajar dengan Zidat. Dan kali ini kita kembali menuju ke lapangan pertandingan pemirsa satu sama lewat Arifin sang center konsentrasi mereka telorong Arifin luar biasa Recep dengan Malaysia apa cek tepuk dibandingkan baik dari saya kembali di sana oleh sebuah faktor satu buat nampak perdebatan bola tadi dianggap dokter dan masih selamat Pintoto dua satu angka untuk Balat Dewa ada di sana yaitu ada di Pantai di konsentrasi serta dua rumah dimana satu jenis di Pantai di bolanya keluar angka di sana menjadi dua bolang sama dua angka di Cerwa lewat nomor punggung 3 di Lapotek ambil aksana dan posisi satu melorot Recep dengan baik dari Pacar satu kembali Pacar cebrut akan ini tripol ke belakang kembali dari Iman 1-2-3 satu pukulan lagi lupa berhasil tadi mencetak angka kembali untuk Balat Dewa 3 melawan 2 pemirsa lewat nomor punggung 6 baru konsentrasi 1-2-3 satu Recep dengan oleh sang libero Sayid dan kembali akibat di sana dilakukan oleh paru-paru kembali di sana pacarkan apa yang terjadi dinyatakan dobel tadi oleh wasit selamat Widodo di mana satu pengambilan bola sang setter Zidane angka 3 sama di sana lewat Erik Komat Caca Bisuda Recep dengan oleh pacar tak tutur kembali di pacar tak apa yang terjadi pemirsa bola sudah dinyatakan holding tadi dengan 4 melawan 3 yudu lewat nomor punggung 11 Erik lagi di mana 1-2 ping servis Erik Sudoba bolanya tadi nampaknya terlalu rendah 4 sama akan dicolebon dan di sana lebih yaitu Adil tadi lepaskan servis 1 serangan nomor punggung 7 Sukron dipetuk saja oleh para pemain dari Balat Dewa angka kembali untuk Balat Dewa 5 menalak 4 kembali di sana lepaskan dari Adil Recep Sari Biro saja rebound saja Adil Bedoa Recep Recep Laman yang ucap angka Demian Ceprut satu pukulan keras-keras berhasil tadi Fajar yang kembali saat Fajar mencetak angka 6 lawan 4 yo di sana kembali Adil Fajar dan titik Recep lewat tadi saya tuh kalah satu kuncian nomor punggung 8 di sana Apri Cebret pemain asli dari kali 2 mencetak angka menjadi 5 melawan 0 lewat nomor punggung 2 di dalam konsentrasi Adi Pindor 1-2-3 celorot tadi Recep dengan baik titik Fajar tak tutup di mana satu gol tadi dilakukan oleh Bayu Kurniadi namun sayang kurang akurat tadi sehingga akan gagal untuk mencetak angka 6 sama kembali serah di bendo cacingan celorot tadi
Oh, di mana satu blocking servis bebot. Bolanya tidak bisa menyeberang. Hanya sekali satu blocking servis yang tidak akurat sehingga terjadi error servis. Dilakukan dari Bina Taruna. Asal keluar kisaran kembali. Oh, di sana ada Pajar juga gagal dalam melakukan servis. Hasilnya 7 sama angka di serbuat. Yo. Di sana lewat nomor punggung 8 Apri Cebret. Satu dengan Celoro Cebret. Ejim dilakukan tadi. Walir Pajar 5. Tembus-tembus nampaknya satu pukulan keras Imam Mati. Menembus blok para pemain dari Bina Taruna. Membuat angka untuk bala dewa 8 melawan 7. Lewat Bayu, lepaskan cari Bayu, lecet dari kembali Eri. Angkat cari-cari Cangli Piro di kelas saya. Nah, di mana sampahnya satu pukulan Sukro. Berhasil tadi diblok oleh pemain dari bala dewa 9-7. Ambil acangan kakau setelah terbaca jadi bol. Di sana Bayu satu blocking service. Bolanya gagal tidak terjebak ke daerah lawan. Sehingga 8 melawan 9. Kali ini ambil acangan aja. Yaitu Sukro lepaskan jadi tracip. Dilakukan lagi pacar ketur. Kembali satu serangan Imam Mati pemirsa. Nampaknya tadi lolos blok sehingga angka tercipta untuk bala dewa 10-8. Asal koreksi dengan baik tadi suruh yaitu Sayid dan satu pukulan berhasil tadi dilesakan oleh Erik Sugopa sehingga angka menjadi 9-10. Habis ada Erik konsentrasi mengambil posisi 1-1 dengan Celoro tarik rejim dengan baik tadi Pacar berikan lagi-lagi Imam Mati meledos lur menjadikan angka menjadi 11-9. Langsung menuju ke tempat servis di sana Imam ambil acara konsentrasi keluar cepat akhirnya corot-corot satu centek servis Imam Mati keluar satu angka di sana untuk Bina Taruna memperkecil ketinggalannya 10-11. Di sana Dila resip cari biru uco angkat tadi asidan akan kembali Pacar melesaikan satu pukulan open smack. Satu sajian dari sang setter hilang mencetak angka di sana menjadi 12-10. Lewat Faro tadi mengambil posisi 5 konsentrasi tertolong Faro resip dengan baik tadi oleh sayang sang biru satu dekat kembali Sugoko pukulan Erik Sugoko bolanya keluar satu angka untuk bala dewa 13-10 dan kritik. Adakah ini nampaknya sahabat saya sudah memasukkan kedua tim para pemain untuk melanjutkan jalannya pertandingan di laga set yang kedua. Kali ini kembali lewat Faro sama menyerang Faro Celoro sudah reset tadi kurang lebih dilakukan oleh Sukronda dinyatakan dobel. Di mana satu pengembalian lewat pas atas tadi yaitu Erik sehingga mendapatkan angka 14-10 konsentrasi Faro Celoro satu rajin dengan baik tadi yaitu Sukronda satu quick swipe rajin dilesakan Apri Cebret membuat angka di sana untuk Bina Taruna 11-14. Yo. Kali ini yaitu Erik prinsipnya menelik Imam kembali satu serangan Bayu Kurniati berhasil kembali angka untuk bala dewa kabupaten 15-11. Kali ini lewat yaitu Ari konsentra masuk kami Dilba lepaskan cekis resip oleh sang libero saye satu pukulan lokalah satu blok yang coba merapat pemirsa 16-11. Yo tanda pendukung Bina Taruna suaranya beri semangat yo mana dari yaitu bala dewa kabupaten satu jumlah sebelah jumlah adil satu dengan seluruh adil rejim dengan baik tadi saya kembali sana Sukro yaitu cepat Sukro aku gak bisa meningkatkan irama permainan untuk mengejar ketinggalannya pemirsa yo Bina Taruna di sana 12-17 ambil acara tempat yang jam jeda ambil dot resip dilakukan oleh Uco satu pukulannya mulai lo dimana harus kerja keras otak kaki dimana Sangli Biru saya namun masih gagal pemirsa sehingga menjadikan angka 18-12 serpuluh cabut satu pukulan katanya tik tak tumpuk dia pukulan keras luar yo sekarang 12 dan kali ini nampaknya
Makassar keluar jebrol. Masuk. Iya. Masa itu akan kembali bertambah. Yoyo. Aduh apa lo doa belasang bersa. Makassar keluar jebrol. Yoyo. Iya. Aduh apa lo satu doa teman. Nanti saya kembali ambil ancang-ancang. Yang satu dua tiga teman cilu. Hasil pemirsa, kita kembali berusul ke lapangan mana berdukung dari Bina Taruna. Balas dewa suara dewa. Luar biasa uco, satu tangan lu. Aku lagi teraja memati. Ada kali ini dua. Luar biasa kali ini. Aku ngerti akhir foto. Kita kembali ke lapangan ambil acara-acara di sana konsentrasi luatkan sampai sudah. Ambil cepat jadi satu tatung pun tatung tuan. Akhirnya Bayu dan Tio Kuat. Acer berulang. Masa yang kami dari angka 16-22. 16-22. The all running angin. Nah, dapatnya tim out ini balik dari kubu. Masih bersama beraja-beraja mana-mana suaranya Bina Taruna semangat yo! Bala dewa yo! Luar biasa keluarga kuda, rejim dengan ini Uco, angkat jam layak saya jatuh bro! Kali ini adil buat rejim melesangkan satu pukulan angka 23-16. Ayo total uli gor 16, 23-16 pemirsa. Kali ini ada Bayu Borne adil dewa, asal kita beri semangat, kita beri kedudukan. Apa kita dua tim baik para dewa maupun Bina Taruna lepaskan tapi cita-cita dilakukan. Ada satu terangkat kali ini. Luar biasa utar ke bro. Adil berhasil berduas. Membuat angka adil membuat 1-2-0 lewat sidang sarjana tercoloro sudah reset dan dilakukan oleh yaitu kembali ke peringkat duit apa yang menyalurkan di sidang jatung luar biasa laga lah akan di sana ada support kembali di sana angka pemirsa 3-0 angka sidang kali ini surat coloro sidang reset dengan baik dan ini belum asalnya kedua kali ini support berhasil mencetak angka pertama 1-3-1-3 sisi telur angkor di Cirebon lewat center Arifin konsentrasi Arifin 1 tuan ke telorot Arifin telorot resim aduh pacar kali ini pancok akik kembali aduh lewat kedua akan ini Cirebon saja aduh lewat cebret di kucok aduh lewat cebret baru-baru satu terlesakan satu pukulan berhasil mencetak angka di sana menjadi 4-1 ambil acara konsentrasi siapa dia
Imam jebruk. Akibatkan baik dari kacau dekat kembali gol. Luar biasa Imam jebruk. Teman bicara satu di titik-titik mengganggu pelajar. Luar biasa luar biasa pemirsa 5-1. Kembali ke sana sang bomber antara konsentrasi nomor 9 siapa dia? Imam jebruk. Namun saya celorot-celorot satu jatuh servis lima. Kita angkat dua melawan lima. Di sana lewat Erik Sumboko. Ada akan satu kokok celorot sudah rezeki patik. Aku lagi cari cinta keluar. Aku lagi luar biasa kali ini saya. Satu mereka di beri potek. Aku lagi sana. Yaitu ada, yaitu parut cepruh. Satu pukulan yang menyesalkan pacar. Diblok dengan sempurna oleh Bina Taruna. Tiga melawan lima. Erik satu kau lepaskan kami coba resep lagi satu dorongan bola masih dapat jalan luar biasa di mana Akilba melihat bola tanggung sabar saja ceprot 6-3 di sana lewat baru konsentrasi sang pemain berunggu menambah dewasa keluar telur sudah resep dengan baik tadi satu serangan kali ini satu backpack berhasil tersakan tadi oleh Sukron masihnya mencipta angka 4-6 tinggal 3-2 angka mampu lagi dikejar oleh Laskar Bina Taruna satu plotting sakit di mana Acil satu plotting sakit bolanya terlalu rendah sehingga angka untuk balas dewa di sana 7-8 lewat nomor punggung 10 Acil pacet buah namun sayang Acil satu plotting sakit bolanya gagal terjadi error servis sehingga 5-7 lewat Sukron di sana konsentrasi sehingga telur Sukron resip dengan baik tadi satu serangan dia kita ngaduh ada bagian lupa gagal di sana nampaknya kembali April Cabrek bolanya tidak akurat angka untuk balas dewa 8-5 yo di sana kembali lewat pacar konsentrasi pacar akan melakukan servis dari yaitu kubu balas dewa iya konsentrasi serang keluar jebret satu dipet dengan baik kali ini kembali satu dorongan bola dapat diambil akan direset di belocor kembali satu dipet dengan baik tadi Apri satu keluatik di mana satu pukulan yang melesakan bila botek keluar bolanya membentur bibir dan bergulir keluar lapangan 9-5 kembali pacar serang keluar jebret satu dipet dengan baik keluar satu pukulan Louis Mack berhasil di sana Apri jebret pencipta angka 6-9 masih 3 angka tertinggal di sana Apri Cepat di Lampotek menuju ke tempat Cepat mampu mengejar ketinggalannya pemirsa yo Lampotek lepaskan Cepat Ucok sekali kali di sana kembali satu pukulan yang dilesakan tadi oleh Bayu nanti open spike Rabobo ya 10-6 akan ini Bayu menuju ke tempat servis apakah dengan gaya yaitu FC Rikasa tertok duang akan kami bisa memberikan data tumpul kembali di sana titik dan di sana cepur berhasil kali ini Erik menembus blok pemain dari balas dewa hasilnya 7-10 angka di Toribo tiga angka masih tertinggal konsentrasi di sana ada acara cancer keluar telur coba rejim dengan baik dari Adil angkatnya bawa Zidha satu pukulan yaitu quick spike yang dilakukan oleh Imam Madi namun di blok lagi luar biasa dari Bina Taruna 8-10 satu dengan telur juga di mana satu blocking service April Jabret gagal hanya sekali berkali-kali satu blocking service yang terlalu rendah dilakukan oleh Bina Taruna 11-8 akan diperoleh iya terjadi salah pengertian pemirsa yo kali ini lewat nomor punggung 5 di sana sang center Zidane akan melakukan servis kali ini Zidane mengambil posisi satu terorot Zidane resip dengan baik dari titik satu serangan kembali dengan luar biasa dari Uco atur dapat dia loh namun saya adulah tanggung langsung disabar saja pemain dari Bina Taruna membuat angka 9-12 masih di jalan tertinggal mampu mengejar ketinggalannya meningkatkan irama permainan tadi agar kali satu serangan kali ini kembali senyum keras-kerasnya di mana Adil Pak dapatnya melewati blok para pemain dari Bina Taruna 13-9 pemirsa di jalan lewat 5 cek kebiasa menekan alah Gusti
Oh, Pak Warno, Pak Warno, Gatah Putra wayahe aneh-aneh wae. Luar biasa. Batu antara Bayu dan Bima. Ada kali rencet dengan Pak Uco. Satu serangan. Oh! Atak bos tegos. Wes baru dia kabeh. Masihnya 14-10 angka di Serbono. Kali ini bintang masuk. Ya, lepas. Kali ini pemain nomor 12 bintang kasur matkan satu sudah baru resiknya di pelabuhan satu serangan berbanyak ceprok. Satu pukulan diresahkan tadi di labotan berhasil botan memperkecil ketinggalannya menjadi 11-14. Lewat nomor punggung 5 di sana aksi konsentrasi ambil acara dan pelorot aksi luar biasa keluar. Lagi-lagi bola keluar satu blocking service. Gadul metu. Yo. Habis sana 15-11. Kembali di sana Adil. Satu tiba dengan baik dari Eric Sandoko. Satu pukulan gagal. Jadi Labotek gagal dan 16-11 pemirsa. Kembali lewat Adil konsentrasi sang keluar jebrol. Satu tiba dengan baik dari ini. Oleh sang Libiru Cahaya. Namun kali ini satu blessing bola di sana di Labotek. Mencintang angka 12-16. Bakat mulai mengejarnya ketinggalannya. Adil sana lewat Sukron. Pemain asal Ipong Raja Kartu. Hasil tadi oleh sang Libur Ucu. Kembali baik kembali. Ya tutik. Bintangnya kita sih jauh ya. Atau 17-12 pemirsa. Berjabatnya pemain. Wih, Abel acang-acang satu lot sepuluh sudah hati berdekat baik dari satu serangan di sana kebaliknya. Adil nampaknya bola tertutup atakan Adil sehingga akan menjadi 13-17. Yang kali lima keperbubung tiga konsentrasi di sana dan di lapotan akhir keluar celoro sudah resip Adil angkat jeda patung tuar apa yang terjadi. Ayo Tio. Ke 18-13. Kali lewat nomor punggung 12 konsentrasi. Lepaskan tadi sudah tadi. Satu serangan berbayangnya. Tembus nampaknya bola dirusakkan oleh sang Eri. Membuat angka 14-18. Lewat nomor punggung 8 April Cebrek. Mengambil posisi 5 konsentrasi. Satu dua dengan celoro Cebrek. Rejip lewat oleh Abdil. Angkat jidat. Kadang kembali dengan Uco. Hati mereka kembali. Tio. Hati mereka yang sangat baik. Tadi laporan Dila. Kembali pesetnya. Hati mereka dengan baik Dila. Satu dengan kembali Pak Jantik. Kembali kembali lu lagi. Ada kali ini. Kembali di sana. Ada Dilma. Dilma kembali. Ada Pak Jernu. Jalan. Apa yang terakhir 19-14. Kali ini waktu berhubung 5 sunset terzidang. Akan belakang saat ini dan konsentrasi celoro jidat. Rejip dengan baik tadi. Asal dengan baiknya ceprok. Di mana Sukron. Melewati karir sangat tadi dalam melakukan. Yaitu Bet. Keketik tadi. Hasilkan 24-14. Hasil dalam matkan jatuh sudah. Rejip dengan baik dari satu takung ceprok. Akhirnya baru. Yo. 21-14 pemirsa, ajikan lagi rasa, ada di tengah tak, kembali ceprok, telah kalah, keluar, ini 15-22 saat keluar sudah rejim dengan baiknya dipajar asal tidak punya Adi bolanya keluar hasilnya akan menjadi 6 lawan 12 Adi dari 5 jam center Arifin asal tidak keluar sudah rejim dengan baiknya di yaitu barangkan keluar ini. Adi
berikan angka 23 16 Dio. Asal dengan celana Dio. Resum Indonesia Libero saja. Asal keterangan kali ini cepro. Kali ini berhasil nampakkan Sukron. Menjadikan angka 17-23. Betulan terlikur angka di Jorgot. Kali ini ambil acan-acan konsentrasi di sana. Asal kebuah tingkat mencoba resi dengan baik. Dilakukan tadi oleh Dio dan Tuan Bereco. Satu blok keluar, satu blok keluar. Yang kembali cari 24-17. Ambil acan-acan satu blok. Satu digantikan kaki dari satu serangan dari Sukrono. Agar kali ini mata-mata dikejarkan oleh Zidane. Agar ini kembali keluar kalah. Agar ini titik-titik-titik-titik-titik atur jalan cepro. Berhasil membuat angka di sana yaitu 18-24. Lalu last 4 likur kalah keras Lodri mau mundur. Ya kritik-kritik sih. Mundur sih pamit mundur lagi. Kita menuju ke lapangan pertandingan kotir sekali ini retik. Akan ini tak tiduk satu akan lagi celorong juga. Akan dikenal pacar tak tuk ceprok. Akan dengan berkali. Ayo kali ini. Ribung saja ada petik. Akan ada tiwa. Akan tiwa kali ini. Ayo. Lapan ketelung kru. Namun sayang air masih gagal. Ya apa-apa. Sampai masuk ruang. Teluk tahun pas ya. Ada acara pelorot sudah resep kembali di sana ada ucok kembali nah teman-teman dikatakan oleh Ari Pintik akan lebih di bawah saja akan titik-titik di jalan satu keluar 25-19 aset yang ketiga kembali dimenangkan ke bola poli dari Baladewa akan dimatai hasilnya Baladewa akan dimatai lolos ke babak grand final. Terima kasih untuk Bina Tarluna Tarlibro.